everybody, welcome to Edamerica TV. My name is Asna, one of the guests here in Edamerica. For those of you just joining us for the first time, Edamerica is the U.S. Embassy's American Center, and our mission is to provide a space for young Indonesians to learn about the United States. We have temporarily moved to a digital platform so you can enjoy our events from the comfort from your own home. On this event, we'll be having how to prepare and apply for a Fulbright scholarship. But before we begin, let's break the ice with a little trivia. The question for today is, when was the Fulbright program first developed in the United States? Is it A, 1936, B, 1946, C, 1956, or D, 1966? You might type in your answer at any time during this session. The lucky one who can guess the answer correctly will get a live shout out from us by the end of this event. Don't forget to do that because we really like to get everyone actively involved in this event. Other than that, don't forget to take a selfie and tag at America's Instagram account. And now, allow me to invite our moderator for today's session at America's Education USA Advisor, Kasanti Kasali. Time is yours. Hi, everybody. Good evening. Thank you so much for joining us again today. So today we have very special guests. As you can see in our title event, it will be about how to prepare and apply for a Fulbright scholarship. So if you guys haven't learned much about Fulbright or what it is, you know, in the scholarship section, then this is the right session for you. If you're planning to apply for it this year, which the deadline is coming really soon, then yes, we got you in the right time, and hopefully you still got plenty of time to prepare for the application in February. All right, so I will give you guys a bit of introduction on Education USA first before we start the session today, just because to welcome everybody who probably is a first time, or if this is your second, or how many times here, so it will be a fresh reminder that we are here for you and that we can help you throughout your plan to study to the United States. All right, so here we go. All right, I hope you can see the presentation. Okay, so what is Education USA? We are a U.S. department, state of network, over 400 international students in 170 countries. So we are basically all around the world, and our network promotes U.S. higher education to students around the world who are interested to apply to the States. We try our best to give you the accurate, comprehensive, and current information. So if you come to us asking us what are the scholarships that we can apply for if we want to study to the States, so one of the answer is tonight's session. One of them is actually Fulbright, so that's why we are making this whole event, is actually to provide you with information like this. Okay, so you can find us in Indonesia alone. We have 8 centers, a total of 10 advisors usually, but we have 2 temporarily inactive centers, so we are down to six advisors for now, right? So I'm going to really quickly go through our centers list here, so you can try to reach them based on the closest one to you. But you are always welcome to try to reach out to the one here, Education USA at America, where I am the advisor, and we also have an onboarding new advisor that I will introduce to you in our next event. Okay, so we have 2 in Jakarta, 1 in the U.S. Embassy Jakarta, and another one is here in Pacific Place Mall in at America. And we also have usually 2 in Surabaya. The active one is currently in Universitas Airlangga Unair. And in Medan, we are temporarily inactive. And moving to Malang, we are in Universitas Muhammadiyah. And then in Makassar, we are in Universitas Fajar. Last but not least, we are also in Banda Aceh, Universitas Islam Negeri UIN Araniri. Okay, so this is all of the centers, and you can reach them through the website. If you need their email address, it will be on the website that I will share later. And this is the services that we can provide you. So everything's free. You don't have to pay for anything, and as long as you make progress, you can come back to us anytime you make progress, and we'll be happy to keep on guiding you to the direction that you want to.
So the step one is actually researching your options if you haven't been sure, you know, what kind of program or level of study that you want to take. The step one is all about that. So if you come to us saying that you are interested to pursue certain degree, certain program, and you don't know where to start, how to start researching, we will give you the basics and you can come back to us once you have decided on the university that you want to pursue. And the second one is financing your studies. So tonight's event is all about the step two. We will provide you with information on what kind of scholarship that's available and how you can further look for them through the university website and the differences of, you know, partial and full funding scholarships like Fulbright tonight. And the third one will be completing your application. This is our most demanded service. It's actually because you can review your essay, CV, or resume with us. And if you have other questions on the requirements list, you can always come to us to discuss and simply get your answers, because you will need letter of recommendations and transcript and GRE, GMAT, all of the standardized tests. If you have questions on that, this is also part three. And to the step four is applying for your student visa. This is when you get accepted to any of the US universities. They will give you a brief, you know, what to do next, and the student visa will definitely pop up there. So we can give you step by step on how you can apply for the student visa. And then you can go ahead and prepare all of the documents and come for the visa interview, and that's it. We actually have a very high rate of student visa acceptance in Indonesia, so you don't have to be really scared about it. It's not scary. The most difficult part in the step four is actually preparing the documents itself. All right. Lastly is prepare for your departure on the fifth step. This is the annual event, actually. It's called pre-departure orientation. If you are not new here, you probably heard of it a few times or not attended. So all of our events and advising sessions are open for the public. So there's no rules that you have to get accepted first and then you just be able to or be eligible to attend our pre-departure orientation. So it's actually open for everybody, although we invite those who are going in the year, in the fall intake in that year. So what we provide is basically just, you know, how you can better prepare your departure, what kind of things that you maybe need to be prepared for if you arrive and maybe you experience culture shock or homesick and everything like that, and the types of communities that you can reach out to, like Permias and everything that's available for you once you are in the state. All right. So you don't have to come to us from the very beginning of the step one or anything like that. So this 1, 2, 3, 4, 5, it's not like you have to follow it from the first one and then move to the second part and everything like that. Most of our advices actually just come to us on the third step onwards. So you're free to come to us anywhere in the step, okay? All right, so this is how you can book an advising session with me, with other advisors too, but this is specific to Education USA at America Center. And so it will be me and later another advisor that's joining us. So you can scan this QR code and you can also access it from the calendly.com/educationusaatamerica there. If you cannot find any schedule that's fitting, because usually it's quite full, you can check in periodically because it will be always 14 days ahead. And sometimes there are people who reschedule or cancel because they know they cannot make it. And that slot will open up, okay? So check in periodically, don't give up on us. And this is also how you can contact us. Via this email, jakarta.atamerica@educationusa.org. If you are interested to find other Education USA centers in Indonesia, you can also access them through the calendly.com/educationusaindonesia. So the same calendly.com that I mentioned just now, but the .com/ is educationusaindonesia, not at America, okay?
And you can also find all of the contact information on other centers, including our centers in educationusa.state.gov. Also, the upcoming events will be available there, and what is Education USA and everything that you need. If you want to be specific to just access our events, which is Education USA at America events here, you can just go to atamerica.org.id/educationusa and then scroll down to the very bottom of the page and you can see our upcoming events. And before I start, I want to let you guys know that there's an event that's coming up, but we haven't been able to publish it. So stay tuned. It will be 2 full IBT intensive course. It will be 6 parts and there will be a surprise there and a good one. So stay tuned, and if you need it, register for it and make the best of the courses that we will provide there. All right, without further ado, we will start tonight's event, how to prepare and apply for a Fulbright scholarship. And as you can see, we have 2 Fulbrighters here. They're alumni from Harvard University and UCLA. I will call them up very shortly, but before that, we will start with Mbak Mita, Associate Communications Officer from AMINEF, who is the one that is managing Fulbright Scholarship in Indonesia. All right. Hi, Mbak Mita. Hello, Santika. Hi. Thank you so much for your time and making this happen, Mbak Mita. I know that... You will be very, very busy. You are very busy because of the upcoming deadline of Fulbright Scholarship, right? All right, Mbak Mita, yes. The floor is yours. Thank you so much, Santika. Halo semuanya, selamat petang kepada rekan-rekan yang bergabung dari seluruh Indonesia. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Santika dari Education USA dan juga At America yang sudah mengundang AMINEF untuk bisa hadir di acara pada malam hari ini ya. Dan betul sekali seperti yang kata Santika bilang, ini adalah sebuah momen yang sangat menyenangkan. Karena saat ini AMINEF sedang menerima aplikasi untuk 2 program beasiswa Fulbright, yaitu program Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright PhD atau Fulbright Doctoral Degree Program. Nah, sebelumnya saya ingin memutarkan satu video mengenai perkenalan tentang beasiswa Fulbright ya. In case barangkali ada rekan-rekan di sini yang masih belum mengenal apa itu Fulbright. Untuk karenanya, berikut ini video selama 5 menit mengenai beasiswa Fulbright di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Selamat menyaksikan. At the heart of the Fulbright program, the premier educational exchange program operated in over 150 countries worldwide, are the principles of international partnership and cooperation. For 65 years, the Fulbright program in Indonesia has supported more than 3,000 Indonesians and 1,200 Americans to study, do research, or teach in a variety of disciplines in our 2 countries. The partnership between Indonesia and the U.S. has been strengthened by AMINEF, the binational Fulbright Commission that has managed the program here for 25 years. This partnership continues to empower talented minds in both countries to experience new environments, contribute to their fields or professions, and inspire those around them. The most memorable experience from studying in the US, the opportunity to meet people from different background, from different countries, from different cultures. Because when I started to learn about others, at the same time I also learn about myself, about my weaknesses, about my strength, how I learn from others, how I share my experience with others. So we learn from one another. I think that's very important, which I might not ever get in other places, the opportunity to meet people from this, you know, diversities. It was a once-in-a-lifetime experience, and I felt privileged every day that I had a Fulbright. For 2 years, I could study almost anything I wanted to learn what made Indonesia tick.
Well, what was the important thing is it gave me an opportunity to study. I will never be able to go there to the U.S. on my own. My family cannot support me to go that far. And going to the U.S. was something extraordinarily fantastic at the time, you know. My Fulbright scholarship at Columbia did not only change, but basically dictated my life, the course of my life. Over the last 65 years, Indonesian and American Fulbrighters have made important contributions in many fields. Arts, science, economics, English language teaching, and various branches of humanities and social sciences. In a bigger picture, Fulbright has an immense impact on the mutual understanding among Indonesians and Americans. Fulbrighters have gone on to become prominent figures in their respective fields and communities. I have an opportunity to become a role model in the field of work that I choose to do. For example, as a journalist, I did a lot of coverages for the sake of the public, like exposing corruption. To name one Fulbrighter whose work I admire the most is Ajumardi Azra. He builds up peace in the society, especially in the interreligious works. I brought improvement by transforming Institute of Islamic Studies into full-fledged university because I believe young Muslims should be widened, their intellectual horizon should be widened. And I said, you can study, you can learn from any sources of knowledge, including US, yeah? I immediately felt at home in Kendari, and then that's something that I want people to feel when they come to America or when they visit my home, is just welcome and comfortable and safe. To be a Fulbrighter is to be a citizen diplomat, and that means not only sharing my own culture coming from America and my own experiences, but even more than that, being a listener and a taker of all the culture that's around me in Indonesia. The Fulbright program continues to inspire the next generation of leaders and the communities which they serve. Well, I think Fulbright is different from other scholarships in that, frankly, I think it's the most prestigious and most competitive scholarship program in the world. And I think the other thing that sets it aside is the expectation that we all are going to contribute to each other's societies. Fulbright is unique because this is the legacy of Senator Fulbright. It's about public service. So if I'm a Fulbrighter and I don't do public service, I do not represent, you know, the mission of Senator Fulbright. Let's say when I went back from the US, I started to teach. Actually, like, I was confused at that time if I really wanted to teach at the university or in another place. But the first day I returned to the university, my student came to me, please don't go again. And for me, you know, to touch one's life, you cannot measure. You know, this is like to touch the whole country. And for me, even if I have impact only to one student, that's enough, as long as he become, you know, a better person than myself. Through the Fulbright experience, we contribute to the development of both Indonesia and the U.S. and inspire future generations of both nations. Ya, itu tadi video mengenai perjalanan beasiswa Fulbright di Indonesia ya. Video tersebut dibuat pada tahun 2017 lalu, di mana pada saat itu Aminef merayakan ulang tahun yang ke-25 di Indonesia, dan juga beasiswa Fulbright merayakan ulang tahun yang ke-65 di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah supaya teman-teman juga bisa menjadi Fulbrighter seperti rekan-rekan alumni yang ada pada video tersebut? Berikut ini caranya. Saya langsung saja sampaikan paparan mengenai beasiswa Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree Program. Ya, silakan untuk dibagikan. Ya, nah ini adalah pertanyaan yang tentunya harus dijadikan penyemangat ya. Andakah Fulbrighter berikutnya yang menyusul rekan-rekan alumni yang mana fotonya Anda akan lihat di layar berikutnya? Oke, berikutnya. Ya, kita langsung saja mulai untuk penjelasannya.
Nah, salah satu testimonial dari penerima beasiswa Fulbright mengatakan bahwa Fulbright memberi saya kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi yang membuka pintu peluang luar biasa lainnya. Dan berikutnya, langsung saja kita ke slide berikutnya ya. Oke. Nah, seperti yang tadi teman-teman juga sudah simak di video, bahwa program Fulbright merupakan program pertukaran pendidikan terkemuka di Amerika Serikat, yang mana program ini membuka kesempatan bagi mahasiswa, dosen, seniman, guru, dan juga kaum profesional serta kalangan lainnya yang berprestasi dari berbagai latar belakang. Oke, berikutnya. Sejak tahun 1952, program Fulbright itu sudah ditawarkan di Indonesia, di mana yang termasuk dalam jajaran Fulbrighter pertama Indonesia ada Bapak Rustandi Kartakusuma, ada Kiai Haji Agus Salim, dan juga Bapak Hasan Syadili. Berikutnya. Nah, untuk orang Amerika yang pertama kali datang ke Indonesia itu pada tahun 1960 ya. Setelah itu berikutnya kami akan tampilkan beberapa orang alumni yang mana secara keseluruhan itu sudah ada 3.000 warga Indonesia yang menjalani program di Amerika Serikat dan sudah ada kurang lebih 1.300 orang warga Amerika Serikat yang datang ke Indonesia untuk studi, melakukan penelitian, ataupun mengajar di berbagai disiplin ilmu. Nah, orang Amerika dan orang Indonesia ini sekaligus juga mendekatkan hubungan antara Amerika dan Indonesia tentunya ya. Berikutnya, saya ingin menampilkan beberapa Fulbrighter Indonesia lainnya. Di antaranya ada Abi Yasin, Kuncoro Ningrat, dan di slide berikutnya Anda akan melihat beberapa orang lainnya yang merupakan para tokoh-tokoh yang berkomitmen pada bidang studi masing-masing. Seperti contohnya yang Anda lihat di layar ini, ada Mukhtar Sumat Maja, lalu juga ada Profesor Alimatul Kipiah, dan juga ada Profesor Bin Syamsuddin, dan juga ada Profesor Tian Belawan. Yang berikutnya, untuk Fulbrighter Indonesia lainnya, juga termasuk di antaranya Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Profesor Nasar Umar, terus juga ada Mbak Ayu Kartika Dewi, yang merupakan Presiden Republik Indonesia, dan Fulbrighter Indonesia itu juga termasuk beberapa orang penulis, seperti contohnya Ahmad Suadi dan juga Intan Paramadita. Lalu di layar Anda juga bisa terlihat adalah doktor fisika pertama asal Papua, yaitu Dr. Yane Antanai, serta ada salah satu arsitek yang baru-baru ini menerima penghargaan internasional atas hasil karyanya, yaitu Masjid Agung Sumatera Barat, ada Dr. Rizal. Yang berikutnya, untuk Fulbrighter Amerika Serikat, mereka adalah orang-orang Amerika Serikat yang datang ke Indonesia untuk berbagai macam kegiatan. Biasanya, meskipun program Fulbright mereka berakhir, mereka masih kerap membagikan keilmuan dan juga pengetahuan tentang Indonesia di berbagai forum, baik itu di Amerika Serikat, maupun di Indonesia, ataupun di negara lainnya. Yang berikutnya, nah, kita langsung saja masuk ya. Kenapa rekan-rekan harus mempertimbangkan untuk melamar Fulbright? Yang seperti tadi sudah dilihat dalam video, Fulbright menawarkan global network, di mana dalam hal ini tidak hanya networking dengan sesama mahasiswa internasional, tapi Anda juga akan memiliki networking atau berjejaring dengan sesama Fulbrighter dari seluruh dunia. Lalu diberikan bantuan proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat dan juga bantuan akademis dan non-akademis selama studi. Lalu akan ada kesempatan untuk menjalani pre-academic training sebelum menjalani program studi Anda. Selanjutnya, untuk mengapa Fulbright, diantaranya adalah kesempatan untuk post-academic training dan internship yang akan didukung dalam hal visanya apabila Anda bisa menemukan kesempatannya di Amerika Serikat ya.
Lalu, yang tidak kalah penting adalah bantuan visa J untuk penerima beasiswa dan keluarga yang dibawa, yaitu keluarga inti. Serta untuk melamar Fulbright itu tidak ada batasan usianya. Nah, berikutnya, kita berpindah kepada fasilitas yang diberikan selama program. Yaitu, selama mengikuti proses di Indonesia, maka Anda akan diberikan dukungan berupa tiket pesawat pulang pergi untuk berbagai keperluan, akomodasi, dan juga uang saku. Lalu ketika sudah sampai di Amerika Serikat, maka Anda akan diberikan biaya program, uang saku bulanan, uang buku dan tunjangan lainnya, tiket pesawat pulang pergi, dan juga asuransi kesehatan selama menjalani program di Amerika Serikat. Nah, bagaimana? Tertarik ya untuk melamar Fulbright? Berikut ini adalah persyaratan umumnya. Berikutnya, silakan. Yang bisa melamar program Fulbright dari Indonesia merupakan warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis dan juga kemampuan bahasa Inggris yang pasti, serta memiliki komitmen pada bidang studi yang dipilih. Persyaratan umum selanjutnya adalah berikut ini. Berbakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, sanggup menyelesaikan program di Amerika Serikat, serta kembali ke Indonesia setelah studi berakhir. Dan berkaitan dengan batasan usia, itu Anda diharapkan masih memiliki usia bekerja minimal 5 tahun sebelum memasuki masa pensiun. Jadi itu adalah batasan untuk usia ya. Oke, yang berikutnya. Nah, langsung saja kita masuk kepada bagian Fulbright Master's Degree dan Fulbright Doctoral Degree. Berikut ini adalah hal yang sering ditanyakan kepada Aminef, yaitu selanjutnya mengenai bidang studi apa sajakah yang bisa dilamar oleh Fulbright. Untuk melamar Fulbright, Anda bisa melamar untuk kuliah di Amerika Serikat dalam bidang studi apapun yang ada di Amerika, dengan pengecualian yaitu pada bidang studi yang sifatnya klinis. Klinis dalam hal ini, mahasiswa harus berinteraksi langsung dengan pasien. Jadi, untuk klinis masih belum bisa ya. Berikutnya. Untuk persyaratan khusus program Fulbright Master's Degree, yaitu apabila saat ini sudah memiliki gelar S1, atau setidaknya pertenggat waktu pendaftaran sudah memiliki surat keterangan lulus sementara, maka teman-teman sebenarnya sudah bisa loh melamar program beasiswa Fulbright Master's Degree. Persyaratan lainnya adalah berkaitan dengan IPK, yaitu minimal IPK 3,0 pada skala 4, dan juga kemampuan bahasa Inggris dengan skor minimum TOEFL ITP 550 atau skor lainnya yang setara. Informasi ini nanti teman-teman bisa lebih lanjut di laman Aminef. Yang berikutnya, untuk persyaratan khusus program Fulbright Doctoral Degree, berikutnya, nah, apabila teman-teman sudah memiliki gelar S2, lalu IPK minimal 3,0, dan juga minimum skor TOEFL ITP 575 atau skor lainnya yang setara, maka sudah bisa melamar program Fulbright Doctoral Degree. Ya. Nah, yang berikutnya, silakan. Untuk masa pembiayaan adalah selama 2 tahun bagi mereka yang melamar Fulbright Master's Degree, dan juga 3 tahun untuk yang melamar Fulbright Doctoral Degree. Yang berikutnya, informasi yang sering sekali ditanyakan kepada kami. Berikutnya, please. Nah, tenggat waktu pendaftaran untuk tahun 2022 ini adalah di tanggal 1 Maret 2022. Dan ini berlaku cap pos ya. Yang berikutnya, untuk mengakomodir masa-masa seperti saat ini, yaitu masa pandemi, maka di kantor Aminef itu sudah terdapat dropbox yang disediakan di depan lobby Intel Tower. Jadi apabila
rekan-rekan dari Jakarta ingin mengantarkan langsung untuk aplikasinya, silakan nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak. Ini adalah penyesuaian yang kami lakukan selama pandemi ya. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu dokumen bisa langsung diantar ke kantor Agnes di lantai 11 di Pulau Jawa. Berikutnya, tahapan proses seleksi yaitu adalah salah satu pertanyaan yang sering sekali kami dapatkan juga. Nah, berikut ini adalah gambaran tentang seleksi beasiswa baik itu Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree. Yaitu yang pertama, setelah Anda menyerahkan formulir aplikasi di tanggal 1 Maret 2022, maka yang berikutnya yang terjadi adalah seleksi administrasi, di mana mereka yang dinyatakan lolos untuk tahap berikutnya akan dipanggil untuk seleksi wawancara. Setelah seleksi wawancara selesai dan Anda dinyatakan lolos, maka yang berikutnya adalah tes TOEFL IBT dan GRE atau GMAT sesuai dengan keperluan dari bidang studi Anda. Dan siklus ini juga termasuk masa persiapannya. Lalu setelah skor TOEFL dan juga GRE atau GMAT-nya keluar, maka skor tersebut akan dipergunakan untuk proses pendaftaran di kampus di Amerika Serikat. Disinilah Anda akan AMINEF bantu untuk mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance. Jadi, untuk tahap awal melamar beasiswa Fulbright, LOA atau Letter of Acceptance itu tidaklah diperlukan. Ya, Anda cukup mengisi formulir aplikasi saja. Yang berikutnya, kalau dari pendaftaran di kampus Amerika Serikat ini hasilnya sudah diterima, sudah ada informasi pengumuman, maka Anda akan diundang untuk mengikuti orientasi prakeberangkatan, di mana orientasi ini akan memfasilitasi Anda untuk bertemu baik secara daring ataupun luring sesuaikan dengan keadaan tentunya ya, dengan Anda bisa ketemu dengan Fulbrighter lainnya se-Indonesia. Barulah setelah itu berangkat ke Amerika Serikat sesuai dengan kalender akademik masing-masing. Jadi di sini timeline atau tahapan prosesnya terlihat lama karena memang untuk mendapatkan Fulbright itu tidak diperlukan letter of acceptance. Ya, semoga sudah cukup jelas. Yang berikutnya, nah, untuk informasi seputar beasiswa Fulbright untuk warga Indonesia, tentunya laman AMINEF merupakan rujukan utama, yaitu di www.aminef.or.id. Berikutnya, untuk rekan-rekan yang ingin tahu kira-kira di manakah pertanyaan-pertanyaan yang umum sering ditanyakan oleh para pelamar, seperti yang saya lihat di chat Zoom, banyak sekali pertanyaan yang masuk dan banyak juga di antaranya yang sudah ada di laman ini. Silakan Anda kunjungi frequently asked question yang ada di laman AMINEF ya, untuk mendapatkan informasi atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Yang berikutnya, Anda juga kami sarankan untuk bisa mengikuti kami di media sosial, ada Facebook page, ada juga Twitter, dan juga ada Instagram, untuk bisa mengetahui informasi mengenai penerimaan aplikasi dan juga cerita alumni. Berikutnya, ya, bila ada pertanyaan, boleh sekali ditanyakan sekarang atau misalkan acara ini berakhir, Anda juga bisa menghubungi kami via telepon ke kantor AMINEF dan juga via email ke alamat email yang tertera di layar. Namun, di AMINEF, di dalam laman AMINEF nanti juga akan ada tertera alamat email yang bisa Anda tuju. Ya, ya, berikutnya. Informasi mengenai AMINEF. Nah, AMINEF adalah pengelola beasiswa Fulbright dan juga fellowship lainnya, seperti program CCI dan Global Newgrad di Indonesia. Yayasan kami merupakan yayasan nirlaba dwi bangsa yang didirikan atas kesepakatan pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia pada tahun 1992, di mana AMINEF ini mengelola salah satu program Fulbright yang terbesar di Asia Pasifik. Yang berikutnya, nah, untuk bisa
menjalankan visi misi yaitu meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati antara Amerika dan Indonesia melalui berbagai program pertukaran pendidikan, yaitu program Fulbright dan program beasiswa lainnya. Di slide berikutnya, Anda akan bisa melihat kira-kira apa sajakah program-program yang ditawarkan, baik itu untuk warga Indonesia yang ingin ke Amerika Serikat ataupun warga Amerika yang ingin datang ke Indonesia. Nah, informasi mengenai peluang beasiswa Fulbright ini nanti bisa juga dilihat di laman Aminet. Yang berikutnya, nah, selain tadi program Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree yang sudah dijelaskan, ada 5 program Fulbright lainnya, yaitu Fulbright Visiting Scholar, Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, dan sebagainya. Informasinya nanti bisa Anda langsung lihat di laman Aminet ya. Yang berikutnya, selain 7 program beasiswa Fulbright ini, ada 2 program beasiswa lainnya, yaitu Community College Initiative dan Global Undergraduate Exchange. Yang berikutnya, ya, demikian dulu ya untuk penjelasan dari kami mengenai program Fulbright Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree. Jadi, sekarang waktunya teman-teman nih untuk bisa meraih kesempatan studi S2 ataupun S3 di Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk berikutnya, langsung saya kembalikan kepada Santika ya. Silakan Santika. Hai semuanya, thank you so much. Ini chatbox-nya rame banget. Dan sebenarnya kebanyakan nanyain lebih ke apa ya, ke teknisnya untuk apply Fulbright. Dan kalau kalian masih bingung sama requirement-nya, tadi Mbak Mita udah jelasin tahapan-tahapannya, dan aku rasa mengerti tahapan itu sangat penting sebelum kamu apply, supaya kamu nggak terlalu bingung kayak requirement-requirement seperti apa sih yang kamu perlukan. Jadi intinya kalau aku ke advices aku nih Mbak Mita, aku selalu bilang, kalian fokus dulu ke Fulbright application-nya, whatever the Fulbright application requirement says or list on the aminah.or.id website, that's what you need. Gitu, jangan dipusingin dulu ke universitasnya akan gimana dan gimana, karena balik lagi ke tahapannya. Jadi kamu apply dulu ke Fulbright scholarship, nanti kalau udah lewat selection kayak interview dan segala macamnya, kamu udah kepilih as a Fulbrighter, Fulbright will always membimbing kamu untuk ke step berikutnya, which is the university application. Gitu ya, I have an advisee who is a Fulbrighter, and I learned so much from her that understanding that step is very important. Ya, jadi kalian harus fokusnya ke Fulbright application-nya itself dulu. Diperlukan apa enggak? Kayak tadi ada pertanyaan yang GRE. Untuk Fulbright-nya sendiri sebenarnya enggak perlu. It's listed in the FAQ. But for the university or the program application, it can be different depending on the program yang mau kamu daftarin itu perlu apa enggak. Ya. Jadi itu dulu yang dimengerti, terus ke FAQ-nya, kalau kalian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak teknis itu, dicari dulu di FAQ. Gak ada di FAQ, baru kamu bisa datang ke info sesi yang kayak gini, and then ask your questions or email Mbak Mita atau Fulbright yang tadi di-share sama Mbak Mita, ya. Oke, jadi aku menampung semua pertanyaan dari Zoom, dan kalau kalian nonton dari platform lain, kalian juga bisa send questions di apa comment box kalau di platform lain. Nanti social media timnya At America akan pass ke aku, dan aku bisa nanya ke Mbak Mita sama ke 2 Fulbrighter kita malam ini. Thank you so much for your time. I'm going to invite Dr. Monica dan Mbak Dita. Hello. Hi, Mbak Dita. Hello. Hi, thank you so much Mbak Dita for your time. Mbak Dita, I see that you took PhD in Ecology and Evolutionary Biology in University of California, Los Angeles, atau UCLA ya, Mbak Dita ya? Yeah. So, okay, Mbak Dita, I heard a lot about UCLA and how great it is, but it's very rare for, you know, PhD candidate to go to UCLA, and especially in this field. So
Mbak Dita, maybe you can share with us kenapa Mbak Dita milih PhD di Ecology and Evolutionary Biology, which is very rare. Dan gimana sih perjalanan Fulbright-nya? Oke, terima kasih banget nih Mbak Santika. Terima kasih udah diundang, senang banget bisa sharing malam ini. Jadi sebenarnya kejadiannya by accident sih ya. Jadi dulu tidak pernah berpikir untuk ngelanjutin sekolah sampai bahkan S3 gitu. Tapi memang sudah sejak 2010 ada riset, dan risetnya memang kebetulan banget basic gitu. Jadi belajar tentang molekuler. Nah, kemudian salah satu, kita kerja dengan teman-teman, waktu itu ada grup di Indonesia Barat Tengah Timur, plus satunya adalah grup dari US, gitu. Jadi mereka tuh yang kemudian bilang bahwa, kenapa kamu nggak apply scholarship untuk S3, gitu. Jadi, waktu itu saya mikirnya, oh, saya eligible ya, gitu, kayak, ternyata cukup nih untuk melanjutkan S3 di luar Indonesia. Nah, waktu itu saya mikir, aduh enggak deh, bahasa Inggris saya jelek banget gitu. Karena benar-benar enggak persiapan sebenarnya gitu. Tapi dia bilang, selama kamu mau sekolah, harusnya itu yang dijadiin sebagai motivasi gitu. Dia bilangnya gitu waktu itu, salah satu dia bukan advisor saya waktu sekolah, tapi dia salah satu profesor dari US. Nah, akhirnya saya mikirnya itu Amerika tuh jauh banget ya di belahan bumi yang satunya lagi. Jadi waktu itu tuh coba tempat lain gitu. Coba akhirnya saya mulai searching beasiswa lain. Tapi waktu itu yang sama kayak tadi Mbak Mita bilang, saya juga persiapan Fulbright tuh udah setahun sebelumnya. Cuma lihat doang, nggak kepikiran bakal apply. Nah, tapi waktu itu akhirnya ya udah karena cukup semua syaratnya, akhirnya saya ngirim beberapa tempat gitu, salah satunya ke Fulbright. Dan kebetulan yang pertama kali bilang diterima itu adalah Fulbright. Jadi ya sudah, nemploklah kemudian di US. Dan itu tadi sebenarnya take a year ya, dari sejak apply sampai kemudian dapat sekolahnya dan kemudian diterima di situ. Jadi sebenarnya memang saya dari dulu riset gitu aja sih. Jadi nggak beda jauh sebenarnya kita lakukan sebelum sekolah sama sekarang, bahkan setelah sekolah. Cuman memang kebetulan banget ada yang encourage waktu itu, kenapa nggak coba gitu. Itu sih ceritanya kenapa akhirnya milih ke US. Nah, thank you banget. I think that's very inspiring, especially kalau kita ngomongin kebanyakan orang Indonesia pasti ngerasa nggak pede di bahasa ya, di kayak oh kalau ke Amerika harus Inggrisnya bagus banget, harus gini, harus gitu. Jadi kalian jangan nyerah sebelum kalian benar-benar coba mungkin ngambil tes TOEFL IBT atau ITP yang diminta sama si Fulbright ini ya. Jadi kayak Mbak Dita ada yang encourage untuk nyoba dan akhirnya dapet gitu kan. Jadi kalian jangan minder dulu sebelum mencoba, atau especially kalau belum coba cari tahu requirement-nya kalian bisa capai apa tidak gitu. Nah, jadi sebenarnya nih sesimpel kayak misalnya nih di Fulbright requirements, Fulbright application requirement-nya tulisannya minimum S1. Nah, ini kalau yang udah pegang S1 nih mikirnya, aduh aku harus lulus dari universitas yang terkenal banget nggak sih? Atau ada universitas tertentu nggak sih S1-nya yang diterima dan nggak diterima? Jadi sesimpel di situ tulisannya cuman bachelor degree atau S1. Jadi nggak di specified harus dari sekolah yang terkenal atau ternama atau ranking berapa. Jadi ya udah, berarti selama kamu memegang degree S1 atau bachelor degree, ya kamu qualify gitu ya, kamu bisa coba untuk daftar, intinya itu ya. Jadi jangan dipikirin terlalu mendalam yang kayak aduh kalau nggak dari sekolah terkenal nggak mungkin, aduh kalau Inggris aku nggak bagus nggak mungkin, gitu. Oke, Mbak Dita, thank you for sharing. Oke, let's go to Monica. Hi Monica.
Udah bisa di-unmute belum coba? Masih belum bisa ya? Oke, sebentar ya. Our team will work on it. So, Mbak Dita, mumpung kita belum bisa ngobrol sama Mbak Monica, we will continue with Mbak Dita's story. Mbak Dita, ini kalau boleh aku tahu, secara perjalanan PhD, ini kan ada juga nih yang tertarik untuk apply PhD ya, di Zoom chatbox banyak yang nanya. Mbak Dita, sebelum apply Fulbright ini, do you have a lot of research atau publications? Dan maksudnya kayak, menurut Mbak Dita tuh apply untuk Fulbright ini tuh harus preparation-nya seperti apa sih gitu? Apakah do our best sebagai mungkin researcher kalau untuk PhD atau gimana Mbak Dita? Iya, jadi sebenarnya kalau publication nggak begitu banyak ya, waktu aku apply itu belum banyak banget. Tapi memang itu tadi pede aja sih sebenarnya. Karena basic research juga salah satu yang jadi pertanyaan besar ya, kayak susah banget untuk menjelaskan kenapa sih kamu belajar tentang kepiting gitu kan. Jadi cuman diidentifikasi kepitingnya jenisnya A, udah gitu dong. Nah, sebenarnya itu adalah big idea di belakangnya gitu. Jadi nggak perlu risetnya itu yang heboh banget, besar banget, tapi ide besar yang kamu pengen kerjakan, entah untuk kamu sendiri atau untuk apa yang kamu mau bawa pulang. Waktu itu saya salah satu yang memang benar-benar saya pengen itu belajar tentang ekologi and evolutionary biology. Itu belum ada di Indonesia, jadi mata kuliahnya belum ada. Adanya itu di beberapa tempat di Asia juga nggak semua. Salah satunya itu adalah Amerika dan kemudian Australia dan Eropa. Jadi kalau pengen sesuatu itu kan pasti ditanyanya, kenapa kamu pengen belajar itu? Jadi reason-nya itu yang penting sebenarnya. Kebetulan saya memang suka ngajar, jadi saya pengen itu kalau saya tahu metodenya, saya bisa bawa pulang ngajarin orang lain. Gitu. Jadi bagi ilmunya, caranya gitu. Dan selain itu juga, reason besarnya adalah, kalau kamu nggak maju nih, maksudnya kalau kita belajarnya tetap yang sama aja, kan kitanya jadi di situ-situ doang gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang perlu kita pikirin ketika mau persiapan untuk mau apply. Nggak cuman Fulbright ya, kalau apply beasiswa apapun itu. Jadi bukan berarti yang harus publikasinya ada sekian puluh gitu. Kemudian risetnya harus yang high end, nggak. Tapi apa yang kamu mau pelajari dan apa yang kamu bawa pulang, sebenarnya sih itu ya kalau buat saya. Jadi jangan khawatir harus universitas degree gitu atau SMA-nya harus bagus banget, nggak ada urusannya sih sepertinya ya. Yang penting yang saya ingat kata-kata salah satu profesor saya itu, yang dia bilang selama kamu mau sekolah pasti bisa. Kata dia, tapi kalau nggak pengen ya udah nggak usah katanya, tapi kalau memang kamu pengen belajar sesuatu pasti ada jalannya gitu Mbak Santika. Ya, thank you so much Mbak Dita, dan aku selalu bilang ke advices aku juga, kalian itu kalau benar-benar niat, kalian kan pasti akan mencari jalannya ya supaya kalian bisa nyampe. Jadi jalannya itu nggak cuma satu ya, adalah banyak quotes ya yang kalian tahu juga, nggak cuma satu jalan yang bisa menuju ke tujuan kalian. Jadi banyak sekali alternatif-alternatif atau strategi-strategi lain lah yang bisa kita build around your goals gitu. Tapi intinya kalau dari Mbak Dita tadi adalah kamu itu harus tahu dulu kenapa kamu perlu master degree ini dan what you want to do with it. Because that's the question. That's in the prompt in the program of the university that you want to apply for. That's in the question in your Fulbright application. Jadi kalau kamu belum bisa menjawab dengan baik di sana, mungkin ada baiknya kamu mendalami lagi apa yang kamu pelajari dan mencari tahu apakah kamu benar-benar perlu master degree or PhD degree in the first place. Gitu. Oke? Karena tadi balik lagi, kalau kalian benar-benar mau, ya kalian pasti akan work on it, kalian pasti akan cari caranya, akan benar-benar work on it lah untuk mendapatkan hal itu. Oke, kayaknya Monica udah bisa di-unmute.
Halo, halo, selamat halo, malam. Thank you so much for your time. Ini aku address-nya gimana? Dr. Monica atau Kak Monica atau Mbak Monica? Gimana? Panggil nama aja enggak apa-apa. Panggil nama aja ya. Monica, kamu sekarang berarti actively praktek sebagai dokter di Indonesia, betul? Kurang tepat sih. Saya tidak praktek klinis lagi ya saat ini. Jadi karena saya sebelumnya banyak studi di kebijakan ya, kebijakan kesehatan dan manajemen kesehatan. Jadi saat ini saya membantu penuh waktu ya Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin saat ini dan juga Pak Menteri Luhut Panjaitan dalam penanganan pandemi di Indonesia. Oke, okay. Walaupun udah nggak praktek sebagai dokter tapi masih sangat aktif in this field ya, karena aku lihat di sini backgroundnya adalah Master of Public Health in Harvard University. Nah, Monica, kan kamu pasti kan kalau ketemu kalau orang-orang yang nanya ke kamu kayak, oh gimana sih caranya untuk kayak keterima di Harvard, especially in the public health because it's very very competitive and everything. So in the first place, kenapa decision-nya jatuh di public health? Karena aku tuh selalu kalau misalnya ada yang bilang pengen daftar Fulbright atau apa, aku selalu nanya, oke, okay, kamu yakin nggak sama program yang kamu mau daftarin? Karena kalau kamu nggak yakin, how are you going to convince the committee that you need this if you are not even sure about it? Gitu. Jadi in the first place, pertanyaan aku selalu pertama, kenapa public health dan gimana bisa akhirnya Harvard through Fulbright? Karena kalau orang yang udah mungkin research sama Fulbright, dia kan pasti lihat ya ada capnya ya, 35.000 or something that is stated on the website. Do share the experience mungkin secara co-funding and how you can decide on this program. Thank you, Santika, pertanyaannya. Jadi mungkin saya cerita sedikit. Jadi saya setelah lulus studi dokter gigi, waktu itu memang saya berangkat ke Kalimantan Barat ya untuk praktek di suatu yayasan gitu. Karena itu cukup umum ya bahwa dokter-dokter muda berangkat ke daerah untuk melakukan yang disebut program PTT gitu. Ya, di sana awalnya rencananya 1 tahun gitu ya, lalu nambah 2 tahun, lalu nambah-nambah lagi, akhirnya 5 tahun sebelum saya mendaftar Fulbright. Jadi saya pikir dengan pengalaman saya berpraktek dan juga melakukan banyak program pemberdayaan masyarakat dan juga konservasi lingkungan saat itu di Kalimantan Barat, saya pikir pengalaman selama kurang lebih 5 tahun itu yang membuat saya mantap bahwa kayaknya kalau saya praktek sehari-hari saja gitu, mungkin saya bisa mengobati orang per orang gitu ya, per individu gitu. Tetapi kalau saya berangkat ke lebih ke hulu lagi gitu, ke kebijakan gitu, mungkin saya bisa lebih banyak mengobati, quote-unquote gitu ya, atau lebih banyak bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Oleh karena itu, makanya saya berpikir, keberhasilan-keberhasilan, pelajaran-pelajaran yang saya sudah dapat selama 5 tahun di daerah itu memantapkan saya untuk mengambil jurusan public health gitu. Walaupun public health itu sendiri sebetulnya satu payung yang luas gitu ya, yang menaungi berbagai macam bidang ilmu lagi di bawahnya. Waktu itu saya awalnya pilihan saya adalah health policy dan management karena di situ memang rasanya passion saya ya untuk bisa berkiprah mungkin di kebijakan gitu, tetapi dalam prosesnya mungkin nanti saya bisa cerita itu berubah begitu. Jadi setelah saya memutuskan public health mendaftar via Fulbright gitu ya, waktu itu prosesnya memang sejujurnya ya I didn't do enough research to at that time, so I didn't know about the cap, I did know about the cap yang 35.000 per tahun. Tapi I didn't know Harvard tuh semahal apa gitu ya, atau sekolah-sekolah ini tuh range harganya tuh seberapa. I didn't do enough research at that time because I was so busy with work gitu ya. Jadi kayak ya udahlah coba aja dulu gitu beasiswa yang mana. I mean Fulbright has a really prestigious name gitu dan gak ada salahnya gitu untuk dicoba, siapa tahu dapet gitu ya. Walaupun kalau ngelihat di websitenya dibilang acceptance rate-nya 6% gitu ya. Kayak kecil banget, susah juga nih mungkin dapatnya ya. Tapi ya let's try it gitu. Dan syukurnya waktu itu Fulbright-nya dapat.
setelah Fulbright dapat ditanya gitu kan, boleh pilih 4 gitu ya, yang 4 kampus yang apa bisa daftar melalui Fulbright, dan juga di luar 4 itu kalau mau daftar sendiri boleh gitu kan, tapi pakai biaya sendiri dan ngurus sendiri. Saat itu saya juga nggak berani tuh awalnya kan milih kampus Harvard gitu ya, atau kampus-kampus lain yang besar. Cuma saya bersyukur melalui pertemuan dengan beberapa orang gitu ya, ada yang kasih saran gitu ke saya. They said Fulbright is a golden ticket. You really need to use that for you should aim high gitu with golden ticket. So saya pikir gitu ya, Fulbright itu golden ticket. Okay, kalau gitu sasar yang paling tinggi aja sekalian gitu ya. Jadi at that time through Fulbright I applied to 4 universities. Jadi Harvard, Johns Hopkins, Yale, sama satu lagi UMass Amherst, ini yang diusulkan oleh Fulbright waktu itu. Dan saya tambah lagi 2 kampus, saya apply sendiri gitu, ngurus sendiri, George Washington sama Colorado. Jadi memang syukur puji Tuhan, alhamdulillah 6-6-nya keterima gitu saat itu. Udah senang banget gitu kan, keterima gitu. Tetapi kemudian beberapa hari kemudian baru menghadapi kenyataan gitu ya, bahwa duitnya ternyata kurang gitu ya. Cost of attendance di Harvard itu Rp80.000 setahun gitu ya, itu yang tertera di website-nya gitu. Tapi kemudian sedangkan si uangnya Fulbright ini Rp35.000 setahun gitu ya. Jadi gap-nya lebih besar daripada beasiswanya gitu. Jadi pikir-pikir gimana caranya gitu ya. Waktu itu sempat tuh saya ngobrol sama advisor di Fulbright, ya mereka bilang kamu harus bisa nunjukin gimana cara menutupi shortfall itu gitu, gap itu gitu ya. Dibilangnya kalau nggak bisa nunjukin gimana cara nutup shortfall-nya, ya you have to decline the offer gitu. Jadi saya sempat wah gimana ya gitu, gap-nya gede banget gitu. Tapi syukurnya memang waktu itu ada co-funding tadi seperti yang disebut Santika ya, co-fundingnya ada satu beasiswa tambahan gitu dari Amerika. Saya dapat namanya PEO scholarship. Itu kayak istilahnya beasiswa dari wanita untuk wanita gitu, kurang lebih lah. Itu sekitar berapa ya? 12.500 kalau nggak salah per tahun. Jadi saya disuruh apply untuk itu. Saya apply melalui itu, walaupun kalau ditambah 12,5 kurangnya masih banyak gitu ya. Syukurnya buat saya waktu itu kondisinya adalah saya lagi-lagi tadi seperti kata Ibu Dita ya, kalau misalnya mau sekolah pasti ada jalannya gitu ya. Saya syukurnya juga dibukakan jalan juga gitu ya, mungkin ya dari yang di atas lah gitu ya, ada orang gitu yang bersedia untuk memberikan letter of guarantee, menjadi financial guarantor dari saya gitu. Walaupun saya tekadnya sih nggak pengen sekolah hutang sama orang gitu ya, pengennya beasiswa gitu. Tapi waktu itu memang kondisinya mau nggak mau gitu ya, gap itu harus ada yang bisa menggaransi bahwa saya bisa tutupin shortfall itu. Intinya ada orang yang menjadi financial guarantor saya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata hitung-hitungan cost of attendance yang dari sekolah itu ternyata nggak sebesar itu gitu. Kalau kita bisa menghemat lah istilahnya, dari misalnya tempat tinggalnya cari yang lebih murah gitu ya, daripada misalnya satu apartemen sendiri mungkin bisa share satu apartemen berempat misalnya. Jadi saya waktu itu mendapatkan housing yang jumlahnya lebih murah, sehingga gap kekurangan studi saya itu jauh lebih kecil gitu. Intinya betul bahwa ada cap ya dari Fulbright per tahunnya. Saya nggak tahu hari ini per hari ini udah berubah apa belum, tapi waktu zaman saya Rp35.000 per tahun. Tetapi sebetulnya ada jalan-jalan lain juga gitu untuk menutupi gap tersebut. Jadi kita jangan terlalu khawatir juga. Oh sorry, saya lupa. Harvard-nya sendiri memberikan beasiswa tambahan gitu ya. Jadi kurang lebih
dia kasih berapa waktu itu? 26.000 ya per tahun ya. Jadi kayak half tuition itu dibayarin oleh beasiswa dari Harvard. Jadi in total waktu itu sebelum saya masuk memulai di Harvard itu saya dapat dari Fulbright, dapat dari Harvardnya, dapat dari PEO scholarship plus tadi ada financial guarantor yang menjamin kalau misalnya saya ada shortfall itu akan di cover gitu. Jadi dari urusan finance syukurnya ada jalannya gitu. Jadi saya setuju dengan Bu Dita tadi, kalau memang niat sekolah pasti ada jalannya, jangan takut duluan dan jangan takut ngedaftar. Kalau orang kaya saya aja bisa keterima gitu ya di sekolah-sekolah tadi, saya yakin teman-teman rekan-rekan dari Indonesia nggak kalah lah gitu dan bisa untuk bisa menembus sekolah-sekolah itu juga. Thank you. Thank you Monica for sharing. So yes, that is very inspirational, especially kalau kalian yang khawatir banget ya sama paketnya 35.000. And I want to share also, sebelum ini kita pernah bikin satu Fulbright session juga, dan Fulbrighternya itu ke John Hopkins University. And that is definitely above 35K, dan dia juga share kalau ya ada yang namanya scholarship dari universitinya dan segala macam, dan biasanya Fulbright committee will be the one who also help you to communicate that kind of needs to the university that you need coverage supaya kamu bisa attend that program and everything. Jadi in the first place, kalau utamanya kalau sekalinya kamu udah mendapatkan title Fulbrighter, itu tuh sesuatu yang sangat-sangat big deal and sangat-sangat prestigious. Kayak tadi Monica bilang sama Mbak Dita juga bilang, kayak it's just very very prestigious. Kenapa? Karena tadi aku baru mendalami FAQ-nya karena banyak banget yang nanya, jadi aku juga sekalian baca. So far di website sih tulisannya dalam setahun itu kurang lebih 50 Fulbrighter, dan kalian bisa bayangin kayak berapa banyak orang yang apply. So if you guys are chosen to be a Fulbrighter and kalian maju ke US universities to apply dibantuin sama Fulbright, imagine how apa ya, seberapa okay-nya lah kalian di mata si admission officer ini. Jadi kalian jangan terlalu mikirin dulu yang mungkin kayak, ah gak mungkin lah ke universitas yang aku mau misalnya yang di atas 35.000, karena jelas-jelas si Fulbright nulis 35 bla bla bla, karena masih ada alternatif lain yang namanya kayak co-funding, terus kalau kalian ada benefactor atau lain-lainnya gitu ya. Tapi I will invite Mbak Mita to fill in this blank, karena of course aku bisa ngomongin ini tapi officialnya dari Mbak Mita from Aminef. And gimana Mbak Mita tentang co-funding ini? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Satika. Nah, rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang sudah kita simak tadi ya di video, bahwa beasiswa Fulbright itu adalah beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat itu sendiri, beasiswa Fulbright bisa dikatakan sebuah beasiswa yang bergengsi. Dan kampus-kampus di Amerika Serikat itu sudah paham bahwa beasiswa Fulbright itu memang ada cap yang membatasi. Oleh karena itulah, menyambung tadi yang apa Santika katakan ya, ketika sudah menjadi seorang Fulbrighter, itu biasanya akan ada asistensi-asistensi yang memang akan diberikan kepada Anda, karena Anda adalah Fulbrighter, karena pada prinsipnya, kampus-kampus di Amerika Serikat itu akan sangat senang sekali bisa hosting Fulbrighter dari entah itu dari Indonesia maupun dari negara lainnya. Oleh karena itulah, untuk co-fundingnya biasanya akan disediakan dalam beberapa opsi ya. Misalkan seperti yang tadi Monica dapatkan, yaitu tuition reduction berupa beasiswa. Atau kalau seumpamanya tidak berupa beasiswa, biasanya dari kampus mereka akan melihat bagaimana potensi Anda, lalu setelah itu mereka akan menawarkan adanya kesempatan lainnya yang bisa Anda manfaatkan yang sekiranya bisa membantu dalam hal funding, plus juga keuntungannya membantu dalam hal studi, yaitu menjadi research assistant ataupun teaching assistant di kampus. Jadi ini adalah beberapa hal yang ditawarkan, di mana nanti hal tersebut juga akan dibantu oleh Aminef dan juga lembaga yang bekerja sama dengan kami di Amerika Serikat,
yaitu IIE, di mana kami akan membantu Anda tidak hanya dalam hal placement-nya ya, tapi juga untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan adanya co-funding seperti ini. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa untuk mendaftarkan ke kampus di Amerika Serikat, itu tidak hanya ke satu atau dua kampus saja, tapi sampai dengan 4 atau sampai bahkan 6 kampus. 6 ini adalah untuk yang mendaftar Fulbright Doctoral Degree. Jadi oleh karena itu, Anda diharuskan untuk melihat secara lebih dalam kira-kira kampus Anda itu spesialisasi yang Anda inginkan, maksud saya, itu bisa ditawarkan di kampus mana saja. Dan biasanya untuk pilihan kampus, ini tentu kami akan arahkan komposisi kampus yang sekiranya berimbang. Berimbang dalam hal ini, dari 4 atau 6 nama yang Anda akan daftarkan, itu terdapat kampus yang kompetitif range-nya, ataupun ada yang middle range untuk competitiveness-nya, dan juga ada yang less competitive. Jadi dari sini kita juga harapkan adanya kemungkinan untuk bisa diterima di salah satunya, dan misalkan ada Anda ingin ke satu kampus, namun kampusnya terlalu mahal, mungkin bisa dipertimbangkan opsi kampus-kampus berikutnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk risetnya. Dan jangan lupa untuk riset di Amerika Serikat sendiri, ada 4.000 kampus yang berbeda. Jadi, silakan ditentukan kira-kira kampus mana yang menawarkan jurusan dan spesialisasi yang ingin diambil. Ingat bahwa tidak semua kampus yang rankingnya bagus itu otomatis akan bagus di semua bidang studi yang ditawarkan. Inilah mengapa riset itu sangatlah penting. Itu ya, kurang lebih. Terima kasih. Thank you, Mbak Mita. Mbak Mita, actually, yang like I said, yang kayak tadi aku bilang, most of the questions itu nanyain requirement dan harus ngapain supaya dapat Fulbright dan segala macamnya. Aku selalu bilang there is no definite formula buat mendapatkan scholarship ataupun letter of admission atau letter of acceptance dari US universities karena semuanya di view holistically. Jadi aku mau double check aja sama Mbak Mita kalau di Fulbright itu juga sebenarnya kurang lebih ya, karena permintaannya juga kan sebenarnya sesuai dengan apa yang si US universities minta, because there's no other country options for Fulbright, it's only to the US. Jadi pasti juga di review holistically ya Mbak, nggak cuman yang kayak, oh kalau nilai kalian segini pasti nggak akan dapet lah, kalau kalian nggak dari bidang ini, oh pasti nggak dapet lah, kalau nggak punya pengalaman A, B, C, pasti nggak dapet lah gitu. Jadi nggak ada yang kayak gitu ya Mbak Mita ya. Nah, pada dasarnya apabila sudah bisa memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan, itu sebetulnya teman-teman sudah punya peluang ya untuk lolos ke tahap berikutnya. Nah, yang berikutnya saya mungkin perlu nyambung kepada informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dita, itu adalah know yourself, know your why you want this. Nah, karena poin tersebut nanti perlu disebutkan di dalam esai, di mana untuk esainya yaitu esai study objective dan juga personal statement ini haruslah ditulis dan secara original tentunya ya dari teman-teman, karena dari esai-esai itulah panitia seleksi bisa melihat kira-kira Anda seperti apa orangnya, komitmennya bagaimana, mengapa harus terpilih sehingga diberikan kesempatan untuk kuliah ke Amerika Serikat dan sebagainya. Jadi betul, penilaiannya secara komprehensif termasuk essay tentunya. Oke, okay, thank you Mbak Mita. So yeah, jadi kalian ini akan lebih dilihat siapa kalian dari apa yang kalian lebih tulis atau mungkin kalian present, mungkin nggak cuma kalian tulis tapi pokoknya semua lah yang diminta di sini, mungkin selain nilai sama selain kayak nilai TOEFL. Jadi pokoknya selain nilai lah yang kalian bisa show who you are dan cuma kamu yang bisa begitu gitu. Jadi be confident and do your best, tapi jangan terlalu apa ya, kalau tips aku biasanya jangan terlalu berpatokan sama satu aspek aja yang kayak oh pasti harus tadi kayak aku udah ngomong pasti harus dari sekolah yang terkenal atau aku harus punya kerjaan yang mungkin kayak sangat-sangat prestigious atau gimana baru bisa dilirik oleh Fulbright Committee apa gimana.
So it's not like that, not even only Fulbright committee yang gak kayak gitu, bahkan banyak sekali scholarship-scholarship lain yang sebenarnya mereka gak ngelihat kamu dari nilai kamu, tapi lebih kayak apa yang mungkin kamu mau lakukan, kenapa kamu perlu scholarship ini, kamu ini siapa, kamu ini kelihatannya bisa melakukan apa dan segala macamnya itu. Ya, jadi it's not about your grades so much, as long as kamu memenuhi minimumnya ya, dengan catatan, kalau di sini ada catatannya. So, pokoknya jadi ikutin aja requirements di website-nya, jadi jangan terlalu di-stress on kayak harus kayak gimana, harus kayak gimana. Di sini banyak banget pertanyaan yang aku akan sangat sulit jawab karena, patokannya tuh contohnya. Let's see, where is it now? Sekarang kalau dicari malah nggak ketemu, but ya kayak apakah harus memiliki published journal? Jawabannya mungkin tergantung kamu di bidang apa dan apa yang mau kamu lakukan juga gitu. Tapi ini mungkin kalau kita ngomongin published journal mungkin untuk lebih ke PhD, jadi mungkin kalau kamu ada ya bagus, kalau kamu belum di tahap itu tapi kamu mau coba Fulbright, I would still encourage you to apply. Ya, jadi bukan ada yang keharusan, selama it's not in the requirement list, it's not a must that you have, okay? Oke, okay, mungkin aku mau nambahin sedikit boleh? Boleh, Mbak. Nah, buat teman-teman yang mau melamar program Fulbright Master's Degree ataupun Fulbright Doctoral Degree, Aminef dalam waktu dekat akan mengadakan sebuah acara di mana teman-teman nanti bisa berkonsultasi secara dekat dengan para alumni Fulbright dalam sebuah small group discussion. Jadi, teman-teman bisa mengetahui atau berkonsultasi tentang esai ataupun hal lainnya yang berkenaan dengan aplikasi. Jadi tunggu aja ya, nanti informasi acaranya akan kami umumkan di laman Aminef tentunya dan juga kanal media sosial. Jadi kurang lebih nanti weekend minggu depan akan ada acaranya. Jadi ditunggu aja ya. Semoga itu nanti membantu untuk bagi teman-teman yang yang saat ini sedang mengisi dan juga mempersiapkan formulir aplikasi dan sebagainya. Alright, thank you so much. Thank you so much Mbak Mita for sharing that. Jadi teman-teman jangan ketinggalan yang acara yang itu kalau kalian emang yakin itu salah satu alternatif kalian ya. Terus aku akan lanjut nanya ke Mbak Dita dan Monica tentang pengalaman mereka studi di situ karena after all, kalian ini pasti tertarik untuk daftar Fulbright bukan hanya karena it's a scholarship, but also maybe the community of Fulbright, the support that you guys will get from Fulbright, and then the experience as an international student in the United States, right? So, what is the most challenging thing that you have to go through when you are studying in the States? Dan bagaimana perbedaan mungkin pelajaran-pelajaran dan komunitasnya di situ sehingga itu juga mungkin contribute to the challenge itself. Mungkin aku dari Mbak Dita dulu. Gimana Mbak Dita? Yang paling challenging itu adalah it's a new environment, itu aja sih ya. Karena it's totally different dengan yang kita biasa lihat di Indonesia. Jadi sekolah di sana itu pertama adalah semua orang berbahasa Inggris. Itu aja udah cukup bikin kita kayak deg-degan setiap mau kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah the way kita belajar itu beda banget. Umumnya itu kita dibiarkan untuk, jadi kita dilepas, kita yang deciding kita mau ngapain, mau pakai metode apa. Jadi profesor itu hanya menunggu kita untuk kamu mau nanya aku apa. Jadi mereka nggak yang nemenin satu per hari-hari, tapi kita dilepas deh pada saat yang sama kita jadi harus proaktif gitu nyari tahu. Tapi yang bagus adalah source-nya ada semua. Itu jurnal udah pasti begitu kita register sebagai student kita bisa akses semuanya. Tapi pada saat yang sama itu juga beda-beda banget lah environment-nya. Kita harus banyak baca. Jadi yang namanya resume itu nggak cuma 2-3 jurnal, itu bisa 10 jurnal beberapa hari gitu. Jadi membaca membaca yang ilmiah ya gitu itu tuh harus. Nah, kemudian
karena saya PhD-nya riset banget, metode itu the newer the better. Jadi kalau misalnya ada metode nih hari ini baru, profesor saya bilang kalau kamu bisa ngikutin itu bagus deh, gitu. Jadi mereka tuh memberikan semua peluangnya pada kita, dan kita tuh harus kayak mumpung nih di depan mata alatnya sudah ada, kita sudah dikasih untuk mencoba. Jadi ya harus di apa, kita tuh kayak harus mengejar diri sendiri supaya bisa gitu. Itu yang beda banget dari di Indonesia ya. Buat saya environment sekolah bukan cuma challenging, tapi juga buat saya itu pengalaman dan juga ilmu yang saya dapat tuh di situ gitu. Tapi at the same time challenging banget, karena kita akan merasa kita akan membuat apa sih namanya, ujian itu nggak cuma jawab ABCD tapi esai, jadi harus nulisnya gimana, kita nulis dalam bahasa Inggris supaya dimengerti. Itu tuh cara kita nulis kalau bahasa Indonesia kan suka muter ya, jadi begitu harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris tuh beda banget. Jadi memang take time, tapi bisa sih akhirnya kita bisa ikut, tapi memang beda banget. Jadi satu tahun pertama itu saya sempat yang nggak yakin bahwa bakal pass nih gitu, ke tahun kedua, karena ya itu tadi yang harus ada kelas yang harus kita ikuti. Jadi kita benar-benar masuk kelas lagi, belajar lagi, ada ujiannya lagi. Itu yang paling challenging. Tapi akhirnya setelah tahun kedua udah mulai mulai tahu ritmenya, udah agak lega sedikit. Jadi tahu siapa yang dicari, tahu bahwa sebenarnya peer-nya kita tuh bantuin loh, mereka ready untuk membantu kita. Tapi kadang kan kita nggak enak ya kalau nanya, orang Indonesia kan gitu, suka malu gitu kan. Tapi ternyata tuh nggak gitu, mereka itu sebenarnya kalau kita tanya pasti dibantu, pasti dijawab. Saya tahun kedua baru mulai isi, mulai paham lah dengan flow-nya di kampus. Itu sih Mbak Santika. Oke, thank you Mbak Dita. So yes, again, language barrier itu pasti exist karena kita bukan native speaker of English. But if you try, if you keep on practicing, you will be there. And Mbak Dita already proven that by successfully earning a PhD degree from the United States, UCLA, nonetheless, a very good school too. And so, Monica, do you second the challenge or you have a new set of challenge to be shared? I echo what Mbak Dita just said ya. Jadi mungkin sering dengar juga bahwa ada cultural shock gitu ya. Saya pikir itu real ya. Cultural shock is real ketika saya ngadepin di sana. Tidak hanya social cultural gitu, hubungan antar sesama gitu, tetapi juga academic culture gitu. Seperti tadi Mbak Dita sampaikan. Jadi kalau di program saya kan global health ya. Jadi program saya itu setengah dari muridnya adalah mahasiswa dari luar Amerika juga gitu. Jadi international students 50%, 50% dari Amerika. Jadi betul-betul nyampur gitu antara international sama yang Amerikanya gitu. Dan di situ saya ngerasa kayak, "Wih, kok ini orang yang dari mana gitu, misalnya dari Chile, kok dia bisa ngerti hal ini ya? Oh, kok orang dari sini ngerti hal berbeda gitu?" Saya merasa kayak, kok mereka pintar gitu ya, di dalam hal itu kok mereka bisa tahu gitu. Tapi setelah menjalani juga, sebenarnya saya juga tahu sesuatu loh gitu. Saya juga bisa offer something in the classroom from what I know from Indonesia, my own experience gitu. Jadi saya pikir, buat saya kultur campur diversitas orang-orang yang belajar dalam satu ruangan kelas itu unik sekali gitu, satu pengalaman unik yang saya dapatkan di Amerika gitu ya. Kayaknya kalau saya studi di Indonesia aja mungkin saya nggak akan ketemu gitu, belajar satu kelas sama orang dari Nigeria misalnya gitu ya, atau dari Myanmar atau dari mana gitu. Jadi sedangkan ketika saya di Amerika itu semua orang nyampur gitu, jadi melting pot dalam satu ruang kelas dan kita belajar bareng. Yang kedua juga selain diversitas juga kita didorong untuk actively participating in the classroom gitu. Justru nilainya
lebih bagus kalau kita lebih banyak ngomong gitu. Kalau kita cuma diem-diem doang, nilainya lebih jelek gitu. Jadi itu juga salah satu shock juga gitu ya, di Indonesia kayaknya polanya nggak kayak gitu gitu, pola ruang kelasnya. Di ruang kelasnya biasanya guru ngajar gitu ya, di akhir ditanya ada pertanyaan nggak, biasanya diem gitu ya. Mungkin karena pola hierarkikal yang sangat kuat gitu ya di Indonesia. Tetapi di Amerika justru kita nggak boleh diem gitu ya, kita harus nanya gitu, dan nanyanya juga harus berbobot gitu, dan kritis gitu. Jadi itu juga jadi satu challenge tersendiri di kultur akademiknya. Nah kalau dari sisi sosialnya, interaksinya juga, jujur itu menjadi salah satu yang challenging juga, karena ketika kita dipindah dari satu, saya membayangkan kalau ini satu akuarium ikan gitu ya, terus si ikan itu dipindahin ke akuarium yang totally berbeda gitu, dia jadi tahu, oh dulu akuariumku bentuknya kayak gini, aku nyaman dengan ini, dan seterusnya. Jadi saya pikir itu yang saya alami gitu, totally dicabut gitu ya, dari Indonesia ditanam gitu di Amerika, bertemu dengan orang-orang yang berbeda, dengan nilai-nilai yang berbeda sekali gitu. Jadi pengalaman sosio-cultural itu juga bisa menjadi challenging, karena wah dia sama sekali nggak ngerti saya tuh dari mana gitu ya, atau sudut pandang saya tuh dari mana gitu. Dan mungkin juga saya sulit mengerti juga orang ini sudut pandangnya berangkat dari mana. Jadi saya pikir kadang-kadang pengalaman seperti itu bisa bikin kesepian juga gitu ya. Saya bersyukurnya sejak awal saya mulai di studi di US itu, saya mulai bangun friendship ya dengan orang-orang di sana, baik orang Amerikanya maupun orang dari luar Amerika, dan memupuk friendship itu secara serius juga, secara genuine juga gitu. Nggak cuma di ruang kelas, tapi juga di luar ruang kelas, sehingga lebih bisa mengobati gitu ketika merasa tidak dimengerti atau kesepian dan seterusnya, itu bisa sangat menolong ketika ada teman di sana. Dan juga saya tahu ada beberapa orang yang mengalami mungkin sedikit depresi gitu ya, karena budaya atau lingkungan yang totally different. Oleh karena itu mungkin saya encourage juga kalau teman-teman mulai gitu ya studi di US, itu dari awal kalau bisa cari teman baru gitu, jangan nunggu nanti-nanti, kalau bisa dari awal, karena di saat-saat itulah orang lagi ya mau membangun hubungan yang baru. Jadi saya pikir itu sih, saya sama sih, ada culture shock baik secara akademik maupun sociocultural. Mungkin itu ya, Santika. Thank you so much, Monica. And that covers, I think, pretty much of the challenges to study in the United States as an Indonesian or generally speaking, international students. Language barrier, writing skills, and culture shock, including the way you learn in the class. Jadi, di situ benar banget kata Monica, that we have to be more proactive, sama Mbak Dita juga tadi sharing. Di situ tuh cara ngajarnya itu lebih kayak kalian yang harus proaktif, kalian yang kalau nggak ngerti, kalian yang harus tanya, kalian yang harus reach out. Kalau nggak akan ada yang kayak cross-checking you that you understand the lesson and everything. Jadi building friendship and connection juga penting, karena komunitas kalian itu yang akan membantu kalian juga di situ. Jadi kayak misalnya biasa ada study group atau kayak tim-tim kecil lah yang mungkin kayak ke library bareng atau gimana kalau kalian ngambil kelas yang sama atau semacamnya gitu. Jadi gunanya kita selalu bikin pre-departure orientation di Education US at America ini juga adalah to ensure that. Jadi one of our goals to make pre-departure orientation itu supaya kalian yang mau berangkat di tahun ini untuk fall itu mungkin udah bisa mulai nyari teman nih dari sekarang gitu. Misalnya kalian ke kota yang sama atau universitas yang sama, that will be nice. Even if you guys have to go to the same program, that's even better gitu. Jadi kalian udah tahu dulu nih teman kalian siapa, mau berangkat bareng, bisa tektokan gitu. Ya, tapi other than that, kalian juga kalau misalnya worry about the kalau dari awal-awal kalian takut kayak culture shock apa gimana, kalian perlu sebelum berangkat, udah keterima sebelum berangkat, kalian perlu semacam finding out lah tentang lokal di situ, lokalnya kayak gimana, tempat yang untuk mungkin cari tempat tinggal yang lebih baik atau gimana, itu kalian bisa coba cari namanya PERMIAS, itu perkumpulan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat ya. Jadi mereka itu benar-benar perkumpulan semua orang Indonesia yang sekolah di sana, dan
scattered all around the 50 states. Jadi kalian bisa bayangin seberapa baik supportnya mereka, ya. Jadi pasti ada komunitas yang kalian bisa cari, event yang kayak pre-departure orientation ini, selama kalian bisa cari tahu apa yang kalian butuhkan. But yes, that's a good heads up from Monica and Badita that can happen. And that's very interesting to see, karena kalian bakal pastinya get the best experience from overcoming those kind of challenges. Terus berikutnya mungkin aku mau nanya, sebagai Fulbrighter, Monica, Mbak Dita, what do you guys think that a Fulbrighter needs to have? Seperti quality apa, atau kayak sebenarnya menurut kalian menjadi Fulbrighter itu harus kayak gimana sih? Atau apa ya, what do you learn mungkin juga after you become a Fulbrighter? Mungkin mulai dari Mbak Dita lagi. Kalau aku sih ada satu hal yang aku pelajari jadi Fulbrighter. Kita tuh jadi kayak semi diplomat gitu. Karena kadang-kadang ketika bilang, oh kamu Fulbrighter tuh ditanya dari mana? Gitu. Pertama itu selalu pertanyaannya, which part from Indonesia you come from? Dan aku beruntungnya karena dari Bali, jadi ceritanya bisa lebih banyak gitu kan. Dari mulai cerita apa arti namaku, kenapa ada kadek di depannya. Sampai pertanyaan bahwa, oh berarti kamu pasti belajarnya tentang budaya ya. Jadi kalau orang Bali sekolah ke Amerika itu selalu kayak culture gitu kan, atau art. Dan kemudian ketika bilang, no belajarnya biologi, itu jadi tambah cerita lagi. Jadi sebenarnya tuh ya apa ya, kita tuh nggak, kita jadi lebih kepada you represent Indonesia. Itu yang paling kerasa. Jadi pertama sih mereka kayak excited dengan, oh kamu belajar apa? Tapi sebenarnya mereka itu lebih excited ketika kita cerita tentang asal kita, budaya kita. Jadi begitu dia bilang Fulbrighter tuh entah kenapa mereka selalu nanyanya itu ke bagian itu gitu. Jadi mereka udah tahu nih kita ambasadornya negara kita masing-masing di negara asal. Jadi kalau apa yang harus kita bawa, ya be yourself ya. Jadi kalau aku sih dulu malah pertama itu masih nggak tahu ceritanya apa ya. Tapi lama-lama proud juga kalau ditanya, oh dari Indonesia ya gitu. Ada hal-hal baru yang kemudian harus aku pelajarin juga tentang Indonesia supaya bisa di-share sama teman-teman. Apalagi kadang-kadang Fulbright itu punya aktivitas. Kita dikumpulin jadi satu di beberapa state yang beda dengan orang-orang yang beda gitu, Fulbrighter dari semua negara. Jadi di sana itu benar-benar yang harus. Jadi kalau ke Amerika nih harus bawa pakaian adat, itu wajib hukumnya. Kalaupun kita mau yang full pakaian adat juga nggak apa-apa. Teman-teman tuh senang banget. Jadi teman-teman dari negara lain itu juga gitu. Jadi itu yang aku pelajari, bahwa ketika kamu jadi Fulbrighter, kamu keluar dari shellmu. Kamu nggak lagi orang yang riset di belakang meja, jadi yang pakai jas lab udah bukan Dita yang itu. Jadi harus belajar ngomong sama orang, harus banyak yang kita ketahui di luar dari interest kita ke study kita. Itu sih yang aku paling ini. Jadi aku bilangnya tuh kayak ya itu semi diplomat. Jadi benar-benar yang kamu akan merepresent negara asalmu gitu sih. Gitu Mbak Santika. The ambassador of Indonesia ya, from where we are coming from. Dan aku juga I can attest to that as an international student in the States. Dulu emang iya, nggak tahu ya, secara instinktif emang bawa batik aja. Jadi di sana itu kepake banget, dan then I realized okay, we are representing our country, not only studying there. Jadi itu experience yang berharga banget supaya kita juga belajar lebih banyak tentang negara kita sendiri. Mungkin kadang from where we are kita kayak ya udah live breathe here, but we don't really learn much in detail about it until we have to explain it to a foreigner yang nanya, kayak misalnya kamu dari Jakarta atau kamu dari Bali terus ditanyain tentang hal itu, terus kadang kamu kayak benar gak ya gitu. Jadi ya yeah, you have to you learn to actually
promote or advocate from your for your country as well. Dan itu mungkin akan lebih kerasa kalau kalian ini Fulbrighter kayak Mbak Dita sama Monica di sini, karena Fulbright itu nggak cuman ada di Indonesia tapi juga setahu aku ada dari berbagai negara. And I have also seen kayak Fulbrighters from Amerika, jadi mereka itu dapat Fulbright tapi yang dari negara langsung dari Amerika, and then they go to other countries too. So that's very interesting to see that the network is actually kind of like global. Jadi kalian mungkin bisa ketemu Fulbrighter-Fulbrighter lain juga, which is very interesting. So Monica, how is it in your case? What do you feel like being a Fulbrighter? Ya tadi pertanyaannya kurang lebih karakteristik apa gitu ya yang dibutuhkan pada seorang Fulbrighter. Ini mungkin karena banyak yang datang ini penasaran mungkin gitu ya, gimana caranya buat bisa diterima di Fulbright. Mungkin saya ceritanya karakteristik yang kira-kira yang mungkin dicari gitu ya. Walaupun correct me if I'm wrong, Mbak Mita atau Santika gitu ya, mungkin yang lebih tahu. Tapi kalau saya lihat profil mungkin dari teman-teman Fulbright yang saya ketahui, dan juga mungkin portfolio yang pernah saya sajikan juga di dalam aplikasi gitu. Jadi kayaknya memang yang dicari itu mungkin salah satu karakteristiknya adalah mereka yang punya terbukti gitu, rekam jejak yang terbukti itu yang dalam hal berkarya bagi masyarakat gitu ya, berkarya bagi orang banyak gitu, baik itu melalui bidang ilmunya maupun mungkin dari apa kerja sosial atau apa gitu. Jadi ada satu karakteristik manfaat bagi orang banyak gitu, karakteristik itu. Lalu yang kedua mungkin ada rekam jejak juga, orang ini mungkin secara internally itu dia punya motivasi yang kuat, dia punya apa ya, mungkin visi juga bagaimana dia bisa membawa apa manfaat gitu ya, atau dalam bidang ilmu itu bagaimana dia pengembangannya, jadi visioner gitu. Dan juga mungkin tadi terkait dengan berkarya bagi masyarakat, mungkin punya empati juga yang tinggi gitu ya. Jadi saya pikir itu mungkin beberapa hal gitu ya. Dan tentunya nanti kalau rekam jejak akademis gitu ya, atau profesional, mungkin ya tentu itu juga sangat membantu juga dalam hal mungkin biar diterima gitu ya. Kalau kita punya rekam jejak yang baik, mungkin itu menunjukkan bahwa ya mungkin orang ini memang dia persisten, dia gigih, dia bekerja keras, maka dia bisa mencapai hal-hal yang berkarya bagi masyarakat itu. Jadi mungkin itu kali ya beberapa karakteristik yang saya lihat dari teman-teman gitu ya yang sudah diterima di Fulbright dan menjalankan proses Fulbright ini. Memang ada rekam jejak yang jelas gitu. Jadi kalau saya pribadi ditanya gitu ya, kadang yang muncul pertanyaannya adalah kalau baru lulus bisa langsung daftar nggak gitu? Ya mungkin kalau daftar sih bisa-bisa aja gitu ya. Pertanyaannya diterima apa enggak gitu. Ya. Nah itu saya pikir kalau kita punya rekam jejak yang jelas gitu ya, itu justru peluangnya lebih diterima. Artinya kalau kita misalnya mengambil waktu gitu ya untuk bekerja dulu gitu, dan kemudian membuktikan melalui proses bekerja tadi bahwa kita nih orangnya yang tadi bisa berkarya bagi masyarakat, punya motivasi yang kuat dan segala macam, itu membuat aplikasi kita jauh lebih kuat. Mungkin itu kali ya karakteristik mungkin Fulbrighter gitu yang saya perhatikan, Santika. Thank you so much, Monica. And that helps a lot answering the FAQ in our Zoom chat box tonight. Karakter seperti apa, harus ngapain supaya bisa dapat Fulbright dan segala macamnya, fresh graduate boleh apa enggak. Ya, dan kayak tadi Monica bilang juga, boleh-boleh aja daftar, karena emang it's open for everybody to apply, right, basically. But if you want to be more competitive, of course you have to consider orang-orang yang daftar untuk Fulbright ini kemungkinan punya, ya kayak tadi Monica bilang, punya record di mana dia ini memang punya passion to do something that's useful for a lot of people. Atau yang kayak melakukan sesuatu untuk kebaikan yang, for the greater good, gitu. Jadi kalau kamu punya record itu, then you can be more competitive, and then if you have a very good goal to share to Fulbright Committee,
that can convince them that they need to support you, then even more reason for you to apply gitu. Tapi kalau kalian mau daftar, kalian cuma mau kayak mencoba dulu bagaimana rasanya daftar Fulbright, apa sesibuk apa sih, seberat apa sih persiapannya, kalau kalian mau coba dulu boleh banget, karena aku ingat banget di previous Fulbright session sama Mbak Mita juga with different Fulbrighters of course, I remember Mbak Mita shared that banyak sekali applicants Fulbright itu yang bukan sekali daftar langsung dapat Fulbright ya Mbak Mita ya. Ya, betul sekali. Jadi untuk teman-teman, salah satu keunggulan melamar Fulbright juga mungkin ya, bahwa tidak ada batasan berapa kali kita melamar. Jadi misalkan belum berhasil di percobaan pertama, boleh dicoba di percobaan kedua dan juga ketiga ataupun seterusnya. Tapi tentunya kami harap percobaan-percobaan di tahun-tahun berikutnya tersebut memang dibarengi adanya ya, mungkin CV yang lebih terarah atau lebih spesifik. Pengalaman kerja yang juga lebih meningkat. Terus setelah itu kemampuan menulis esai yang lebih bagus. Jadi itu yang kami harapkan. Terus kalau untuk tadi, satu yang menarik ya, yang tadi saya dengar, untuk teman-teman yang merupakan lulusan S1, fresh graduate, apabila melamar Fulbright, apakah bisa, yes, betul, seperti yang Monica sampaikan, bisa sekali untuk melamar Fulbright. Apakah ada peluangnya untuk diterima? Yes, ada sekali peluangnya untuk bisa diterima. Karena untuk rekan-rekan yang masih mahasiswa S1 pun, itu juga bisa memulai mengasah apa yang ia inginkan di masa depan, mulai sekarang ya, jangan tunggu lulus dulu. Misalkan Anda memang ingin kuliahnya biologi misalkan, tapi memang benar-benar berkomitmen di bidang tersebut. Jadi melalui program perkuliahan S1 mungkin sudah bisa dimulai dengan cara menjadi asisten dosen, jadi asisten peneliti, terus setelah itu ikut jadi co-author dengan dosen misalkan. Jadi itu adalah sebuah hal yang bisa menjadi nilai positif ya. Jadi ketika Anda sudah lulus S1 dengan adanya pengalaman-pengalaman seperti itu, sebetulnya itu juga bisa menjadi sebuah bukti bahwa teman-teman itu memang punya komitmen terhadap bidang studi yang diinginkan. Jadi seperti itu ya tipsnya untuk teman-teman yang fresh graduate mau melamar program Fulbright. Thank you so much Mbak Mita. Jadi kalian jangan nyerah. Kalau sekali belum dapat dan kalian emang yakin Amerika itu adalah tempat yang kalian ingin kalian tuju untuk your higher education, dan kalian sangat yakin Fulbright ini adalah jalur kalian yang, you know, you guys want to be a Fulbrighter, always strive to improve. Jadi aku ingat banget Mbak Mita bilang, di tiap aplikasi kamu, walaupun kamu pertama kali belum sukses, belum dapat Fulbright, di aplikasi kamu yang kedua, of course you have to show improvement. Gak mungkin dong kamu ngirimin application yang sama aja kayak tahun lalu. Buat apa kamu kumpul gitu kan, kalau it's the same thing. Kalau misalnya kamu mungkin ada ya hal-hal yang kamu gak bisa kamu ubah lagi, seperti GPA kamu, itu kamu gak bisa ubah. Ya tapi kayak letter of recommendation, sama apa tuh, essay kamu, sama mungkin kerjaan kamu. Mungkin kalau di kerjaan mungkin agak sulit juga kalau kamu bilang kamu ganti kerjaan apa gimana, tapi maybe you can do your best, siapa tahu kamu bisa di-promote atau kamu bisa mencari sesuatu yang emang passionnya kamu, yang mau kamu dalami buat apply Fulbright ini dan ke Amerika nanti gitu. Jadi make improvement, make changes, if you didn't get it this time, learn from it and then apply again, don't give up on it, okay? Nah Mbak Mita, ini ada satu teknis yang aku harus tanya karena aku juga penasaran. So one of them is the letter of recommendation, Mbak. I know that the Fulbright application is physical copy yang dikirim through mail atau in person drop off-nya ke Aminef, right? Yeah. But in terms of letter of recommendation, ini kan sebenarnya confidential ya, Mbak. And then a lot of the US universities these days ask for the email address and contact details from the recommenders. So how does Aminef request this kind of letter of recommendation? Apakah physical copy, the envelope and sealed, apa gimana? Ya, yeah. Oke.
Oke, mengenai selain rekomendasi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Apabila pemberi rekomendasi itu berada di lokasi yang sama dengan teman-teman, dalam hal ini ada di Indonesia, rekomendasi ada di Indonesia juga, misalkan, itu akan lebih mudah kalau seumpamanya yang bersangkutan, let's say yang bersangkutan ini reachable gitu ya, dalam hal jarak. Jadi bisa didapatkan surat rekomendasinya dari yang bersangkutan dalam amplop tertutup. Lalu setelah itu, di amplop tersebut dikirimkan bersamaan dengan kelengkapan berkas lainnya. Terus setelah itu, di dalam untuk besok kuliah sendiri ada memang standar khusus untuk letter of recommendation. Itu memang ada informasi tentang siapa nama pemberi rekomendasi, setelah itu letter jabatannya, alamat emailnya. Terus juga ada formulir yang di mana dia harus memberikan tentangan pada bagian-bagian yang diperlukan untuk bisa dia memberikan penilaian kepada aplikan. Nah, itu adalah salah satu caranya. Cara yang kedua, apabila pemberi rekomendasi itu berada di daerah yang jauh dari teman-teman, misalkan ada di luar negeri, ataupun teman-teman di sini ada yang lulusan dari kampus yang ada di luar daerah atau kampus di luar negeri, misalkan ya, maka bisa menghubungi pemberi rekomendasi, memberikan template surat rekomendasi Fulbright kepada dia, lalu setelah itu meminta yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Amines via email ke alamat email yang tertera di laman Amines. Jadi nanti dikasih keterangan surat rekomendasi untuk pastikan Fulbright atas nama siapa di dalam subjeknya. Terus setelah itu surat rekomendasinya di cantumkan sebagai lampiran. Jadi itu adalah salah satu cara yang bisa digunakan. Dan betul sekali untuk surat rekomendasi itu memang haruslah confidential, gitu ya. Oke, thank you so much Mbak Mita. Semoga ini menjawab pertanyaan Widodo dan Liza. Mbak, I'm moving to another question for you, which is kalau udah mendapatkan letter of acceptance or letter of admittance to the university, to US universities, of course, boleh nggak daftar Fulbright, let's say? Nah, untuk rekan-rekan yang sudah punya letter of acceptance, tentunya perlu ditanyakan lagi kepada kampus, apakah boleh letter of acceptance-nya tersebut di-defer ke tahun depannya. Karena memang untuk bisa menjamin bahwa semua kandidat ini mengikuti tahap yang sama, oleh karena itulah letter of acceptance itu memang tidak diminta ya. Jadi silakan nanti tanyakan kepada kampus apakah bisa surat rekomendasi itu diteruskan untuk atau di-defer ke tahun depannya. Kalau seumpamanya memang bisa, ya silakan dipergunakan. Tapi ya, again, check with your campus yang memberikan surat rekomendasi. Alright, thank you so much Mbak Mita. And one last thing from the technical aspect that I think I will answer is okay, ini enggak terlalu teknis tapi this is interesting to to share. I think I remember Fulbrighter who did OPT before, tapi di sini ada yang nanya, katanya sih emang dari website after we finish we have to go back to Indonesia. The question is if we want to do OPT, optional practical training for about certain time that's allowed, will Fulbright committee allows that? Okay. Kalau untuk OPT atau optional practical training di beasiswa Fulbright itu istilahnya adalah PAT atau post academic training ya. Nah, untuk teman-teman yang kuliah di Amerika Serikat baik itu yang S2 maupun S3, terus setelah itu bisa mendapatkan kesempatan untuk PAT di Amerika Serikat, itu diperbolehkan. Di mana untuk batasan maksimalnya, waktu yang diperkenankan adalah 1 tahun. Jadi, untuk masa tinggal teman-teman di Amerika Serikat selama OPT itu berlangsung atau PAT itu berlangsung, itu misalnya akan ditanggung oleh Fulbright. Namun tentunya pastikan karena Anda sudah lepas dari pembiayaan dari beasiswa Fulbright, maka tentunya perlu dipastikan bahwa PAT atau post academic training yang diperlukan itu bisa mengcover biaya hidup yang diperlukan selama kegiatan berlangsung. Okay, thank you so much Mbak Mita. Dan di sini ada pertanyaan yang menurut aku unik.
apa ya, ini tulisannya, who will assess our shortlist application? Is it Aminef or external committee outside of Aminef? So I know that Aminef is working with IIE yang kayak untuk sortir aplikasi dan mungkin interview juga. Jadi Mbak Mita, is that considered internal or external? Karena pertanyaannya udah dua kali, I guess. Dharma is very interested. Nah, untuk tahap awal yaitu proses seleksi administrasi, di mana tentunya kita harus memastikan bahwa mereka yang bisa melengkapi persyaratan minimal yang bisa lolos ke tahap berikutnya, yaitu untuk seleksi lebih lanjut, proses seleksi untuk melihat apakah dokumen lengkap atau tidak, itu akan berlangsung di Aminef. Namun ketika dokumen Anda dinyatakan berkasnya lengkap, maka dokumen-dokumen yang berkasnya sudah lengkap ini, untuk menentukan siapa yang akan diundang ke wawancara, itu akan ada komite terpisah di luar Aminef yang akan ditentukan, di mana komite ini dibentuk oleh Aminef dan juga mereka terdiri dari beberapa kalangan. Seperti contohnya ada Fulbrighter, baik Fulbrighter Amerika maupun Fulbrighter Indonesia yang bidang studinya sama. Terus setelah itu untuk proses berikutnya yaitu seperti wawancara, itu nanti Anda akan berhadapan dengan Fulbright alumni yang bidang studinya relevan, terus setelah itu ada mungkin juga perwakilan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan juga panelis lainnya yang kami. Dan informasi ini sebetulnya ada di dalam FAQ laman Aminef. Jadi nanti jangan lupa ya dibaca ya. Okay, thank you so much Mbak Mita. Yeah, so most of this technical things that you guys ask in Zoom, itu ada jawabannya di FAQ page-nya. So I will share it again. Aku udah share beberapa kali, but I will share it again and again. Kalian kalau yang pertanyaannya mungkin yang bisa didapatkan di website, we will try to skip it. Then we can focus on other questions, okay? Let's see, mungkin kita bahas academic writing ya. So, tadi ada yang nanya, apakah ada academic writing sample mungkin dari Education USA Amerika atau dari, you know, link or any website? Unfortunately, aku nggak akan rekomendasi untuk mencari sample seperti itu on the website. Kenapa? Karena the reliability is one. The second one is you don't want to risk plagiarism because that is such a very serious issue in the United States. You don't want to risk having plagiarism because that can automatically make you fail the class, the whole course actually. Terus berikutnya juga, apakah ada sampel dari Education USA Amerika? Jawabannya adalah tidak. Every advisee that come to us to do essay review, CV or resume review is protected by the confidentiality guide that we have. So that means kita nggak akan share, kita nggak akan bagikan, nggak akan kasih lihat essay kamu, CV kamu, resume kamu ke siapapun. Ya, that includes misalnya di sini ada dua advisor, kita juga nggak usually share anything that's confidential to the advisees. Itu ada pengecualian kalau misalnya kamu udah ketemu aku, terus nanti kamu ketemu advisor yang lain, itu mungkin kita akan bisa pass mungkin dokumen kamu supaya advisor berikutnya yang akan ngebantu kamu itu bisa tahu kita terakhir itu reviewnya apa, tentang apa, ngomongin apa gitu. Other than that, it doesn't happen. Oke, okay, jadi aku tidak akan share apapun hal-hal seperti itu. Jadi, we do have writing samples, actually so many of them, but we are not going to share it for that purpose. Dan kalian harus nulis emang dari diri kalian, jadi nggak akan ada yang bisa nulis hal itu selain kalian, ya. Dan untuk nulis itu sebenarnya kalau kita cuma perlu template, essay template-nya cuman introduction, body paragraph, conclusion. So you don't need any template guide or anything like that. What you need is start writing. Okay? Untuk academic writing, mungkin untuk teman-teman, aku mungkin akan nanya ke Mbak Dita atau Monica, academic writing yang diminta oleh Fulbright application itu apakah seperti ini ya? Apa yang tesis atau research paper ya? Kalau yang PhD itu dia lebih ke research. Jadi mirip dengan proposal research, tapi dia lebih concise. Jadi yang
enggak yang detail pakai acara metodenya apa enggak. Jadi pertanyaan riset secara umum, apa expected result-nya kita. Terakhirnya itu adalah yaitu tadi untuk bagaimana ini bisa apa sih istilahnya berguna bagi kedua negara. Itu yang itu challenge banget di awal karena kita nggak biasa nulis seperti itu. Jadi esai untuk PhD seingat saya itu proposal penelitian memang, tapi sekaligus dia juga pengen lihat kita itu mau riset doang atau ada hal lain yang kita mau dapat dari riset itu sendiri gitu. Jadi sama kayak tadi nggak ada template-nya. Yang jelas itu adalah bukan, mereka biasanya ngasih tahu itu berapa berapa halaman itu aja. Jadi berapa halaman mencakup ini dan biasanya kalau nggak salah itu dulu pernah di kalau nggak salah dikasih tahu bahwa bukan proposal penelitian. Jadi yang scientific banget itu ada hanya ada keterangannya kalau nggak salah. Jadi personal, kalau personal statement study objektifnya itu sebenarnya itu nantinya dimintanya ketika sudah diterima. Jadi kalau sudah selesai seleksi wawancara, itu dipakai untuk apply sekolah. Tapi pas apply Fulbright-nya, seingat saya dulu proposal penelitian yang simple. Jadi yang dibaca tidak oleh researcher. Jadi bisa dimengerti oleh orang umum. Gitu. Itu sih seingat saya yang kedua. Alright, thank you so much Mbak Dita for sharing. Monica, anything you want to share about the writing involved for Fulbright application? Ya, ini berarti pertanyaan academic writing ya. Yeah. Kalau saya sih waktu itu, karena di dalam pekerjaan saya waktu itu kita juga berusaha mengukur impact evaluation, lalu menyajikan itu menjadi satu satu bentuk yang bisa dibaca oleh publik dan ada penjelasan-penjelasan gitu tentang program yang dilakukan dan apa yang dikerjakan dan hasilnya seperti apa gitu. Itu yang kemudian tulisan itu yang saya jadikan bahan untuk aplikasi gitu. Jadi memang bukan kayak research paper saya sendiri sih gitu, tapi lebih ke apa yang saya sudah kerjakan dan program seperti impact evaluation lah gitu. Oke, jadi bukan tesis, tapi lebih ke mungkin apa yang kalian udah pernah kerjakan dan mungkin lebih kayak apa ya, semacam I would say it like kalau kamu dipanggil interview dan kamu ditanyain what have you been doing and everything, that's probably what you will write in your academic paper. Dan karena namanya akademik, mungkin kita lebih ngomongin, mungkin kalau kamu buat daftar S3, buat PhD, kamu ngomongin what you have been, you know, learning and doing in your master degree. But if you're applying for the master, of course, it relates to your bachelor degree or S1 kamu. Okay, I hope that helps answering the question. And now that will be probably my part. To give Mbak Mita, Monica, and Mbak Dita a bit of rest, aku akan ngebahas beberapa pertanyaan yang masuk di platform lain ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Instagram, from Gabriela. Untuk tahap tes TOEFL IBT dan GRE, apakah akan mendapatkan bantuan juga atau kita sendiri yang ngurus? So what I know is you will have to take your own TOEFL IBT test or IELTS test, whatever test that's accepted in Fulbright, setahu aku. Syaratnya di sini says TOEFL ITP or IELTS, right? So either of that, then use it to submit to the Fulbright application. Ya, untuk GRE, untuk Fulbright sendiri tidak diperlukan, tapi nanti kalau kamu udah keterima Fulbright dan kamu apply ke universitas yang memerlukan atau program yang memerlukan GRE, you will probably need to take it. Okay, hope that answers the question. Untuk S1, there is no Fulbright program for bachelor degree. Di sini aku looking at Fulbright master's degree and PhD, and there is a visiting scholar program, which is, I think, different. So, yes, untuk jelasnya kalian bisa langsung ke website-nya juga, apa aja yang available, karena ada beberapa yang aku mungkin belum pelajari lebih dalam lagi. Okay?
moving to how to make a good CV and personal statement for Fulbright Scholarship from Rizky Min di Instagram. I hope you're still watching. So kita dulu bikin CV or resume and letter of recommendations. Ada satu sesinya khusus, kamu bisa nonton ulang di YouTube at America, double A di belakang at Amerikanya. You can rewatch that, but if you want to try to make your CV first, is going to be kamu bisa cari dulu US CV or resume template. Itu yang berlaku untuk US, which is without picture, without photo, tanpa biodata kamu, tanpa marital status and everything. And that's what we use for US universities. Ada baiknya kamu bisa juga submit yang US template, udah di US template untuk Fulbright, because it's meant for US universities, right? Nextnya kamu nanya, wait, this is a different audience. Okay, apakah Fulbright tahun ini menerima Duolingo English test? Again, if the website did not mention Duolingo, then it's a no. Okay, tadi aku baru bacain, it's TOEFL ITP or IELTS. Sekarang Duolingo diterima kok. Oh ya, yeah. Okay, thank you so much Mbak Mita for updating that. Okay, jadi kadang tuh aku suka bilang kan, kalau di websitenya nggak ada jawaban yang kamu cari atau pertanyaan yang kamu cari, kamu bisa coba kontak Aminef maybe through the email, right? Or the social media, karena sekarang udah lumayan ini banget. Jadi ya, mungkin hal-hal seperti itu kadang nggak ke-update atau case by case ya, Mbak Mita ya. Jadi, yeah, if you guys cannot find it, you guys can try emailing, but good news, Duolingo is a yes. Okay, thank you Mbak Mita. Terus, move to what else here? Okay, ini ke Education USA Amerika, ada nggak mentorship program for Fulbright 2022? So sebenarnya nggak ada, tapi kamu bisa datang untuk advising session. So if you need to review your Fulbright essay, we can try. Mumpung slotnya kalau masih ada, kamu bisa coba untuk daftar advising session buat essay review atau CV resume review. Yeah. Dan deadline-nya udah mulai dekat, so we will have to work as soon as possible if you want to review your Fulbright essay with us. Okay? What else? I think. Okay, academic writing sample. Tadi ini udah. So, Karisha, I hope you get your answer. Undergraduate scholarship already answered too. Okay. Mbak Mita tadi ada pertanyaan yang menarik, tapi I cannot find who asked that question. So basically it's about the interview process. Will it be done online atau kayak in person di kantor atau di kantornya Fulbright during the pandemic? Untuk seleksi wawancara ya. Mm-hmm. Untuk seleksi wawancara ada penyesuaian yang dilakukan selama pandemi ini, yaitu mulai tahun 2020 dan 2021 kemarin. Jadi untuk wawancaranya akan berlangsung secara daring, di mana nanti untuk setiap orang yang diwawancarai itu sebetulnya waktunya cukup terbatas, yaitu hanya 30 menit saja ya. Jadi 30 menit untuk yang master student. Jadi teman-teman nanti fokus kepada apa yang dituliskan di dalam formulir aplikasi dan juga essay, karena pertanyaannya nggak akan jauh-jauh dari ya. Oke, okay, thank you Mbak. And is there any fees that going to be reimbursed regarding quarantine in the US? Setahu aku kalau kita ke US sekarang nggak ada regulation untuk karantina. Maybe there is, but usually it is more from the campus, not from kayak bukan peraturan yang kayak traveling, tapi lebih kayak ke regulation sekolahnya sih. That's the last time that I have update. Mbak Mita, do you have any update on this? Kalau untuk berangkat ke Amerika Serikat, benar memang nggak ada karantina. Mm-hmm. Namun ketika kepulangan yang biasanya ya, yang pulang ke Indonesia biasanya di karantina. Jadi tentunya Aminef akan berpegangan kepada pemerintah Indonesia dan juga peraturan yang berlaku. Jadi misalkan teman-teman pulang dari Amerika Serikat dari program Fulbright ataupun program
manapun yang dikelola oleh AMINEF dan perlu karantina, tentunya hal tersebut juga merupakan salah satu fasilitas yang akan diberikan oleh AMINEF. Jadi tidak usah khawatir mengenai karantina dan juga biayanya. Semuanya akan ditanggung. Okay, thank you Mbak Mita. Terus ini ada yang dari Agni ya. Mungkin aku bisa bantu jawab beberapa. Apakah bisa mengambil part-time di USA? So, I'm not sure about if you are a Fulbrighter, tapi kalau kamu international student, kita ini bisa kerja di dalam kampus 20 jam maksimal. Tapi kalau under Fulbright, I think you will need an approval. Correct me if I'm wrong ya, Mbak Mita. Terus, nanti bisa dikoreksi kalau ada tambahan. Apakah setelah lulus bisa berkarir di USA again? OPT itu juga tadi udah dijelaskan sama Mbak Mita, bisa apa tidaknya. Apakah bisa biaya dari pembuatan visa sampai biaya hidup di situ ditanggung oleh Fulbright? Jadi apa yang ditanggung itu juga udah ada di website, nanti aku akan kasih linknya. Nah, ya Mbak Mita, kalau untuk kerja part-time as in international student kan biasanya seminggu bisa tuh 20 jam. Tapi kalau Fulbrighter? Nah, karena memang pada prinsipnya beasiswa Fulbright itu sudah ditawarkan secara komprehensif ya. Jadi harapannya teman-teman yang mendapatkan beasiswa Fulbright itu cukup fokus kepada studinya. Lain halnya, misalkan seperti yang tadi diceritakan oleh alumni, misalkan ada shortfall yang perlu ditanggung, sehingga yang teman-teman perlu bekerja di kampus menjadi research assistant atau teaching assistant, itu berarti adalah peluang-peluang yang memang sudah di-approve oleh Fulbright. Karena untuk Anda sebagai Fulbrighter, nanti pergi ke Amerika Serikat, visanya adalah J1. Jadi J1 itu menandakan bahwa teman-teman memang dibiayai oleh pemerintah Amerika. Jadi salah satu ketentuannya adalah memang tidak boleh bekerja. Kalau semuanya bekerja pun harus memang official dan di-approve oleh Fulbright itu sendiri. Gitu ya. Jadi jangan sampai kerja ilegal misalkan, karena itu nanti akan membahayakan status izin tinggal dan juga visa dan juga status sebagai mahasiswa nanti. Ya. Alright, thank you so much Mbak Mita, Mbak Dita, Monica for your time, for your precious time this evening. Thank you so much for sharing everything that you have learned in the States. Maybe not all, but I think we got the very important aspects covered. And I hope this helps all of you who are watching this session from whether Zoom, YouTube, Twitter, Instagram, get a gist of, you know, what is Fulbright and whether or not this is the right one for you and how to apply and everything. So basically, there are so many questions that we cannot answer tonight due to our limited time. But if you feel like, actually most of the questions asked here we have answered, tapi kayak kalau kalian mungkin masuknya telat apa nggak terlalu jelas, mungkin nanti bisa nonton lagi ya di YouTube ya. YouTube-nya youtube.com/ATAmerica AA di belakang. Alright, so thank you so much everybody and looking forward to meet all of you in our next event. Again, thank you so much for all of our speakers tonight and looking forward to make another one with all of you. Thank you so much to our speakers, Mbak Mita, Mbak Monica, and Mbak Dita, along with our moderator, Kasantika, for today's virtual session. Earlier in this event, we asked the audience a question, and the question was, when was the Fulbright program first developed in the United States? Is it A, 1936, B, 1946, C, 1956, or D, 1966? And the correct answer to that is B, established in the United States in 1946, the Fulbright program has awarded grants to more than 2,400 Indonesian students and scholars to teach or study in the United States since 1952. Shout out to today's lucky one at Zaldi_Manshur from Instagram for answering correctly. Thank you so much to everyone who has participated in our question of the day. Don't forget to tune in next time and catch a chance to get a live shout out from us. Do you want to develop more brilliant ideas with a platform like this? It's easy as ABC. You can go to our website at www.atamerica.or.id. Select create an event and go to collaborate with us. All given proposals will be reviewed and your event might be featured here soon. While you're on our website, you can also subscribe to our newsletter if you find yourself enjoying this event so you can stay updated with our upcoming events as well.
You can also follow our social media on Instagram, Facebook, and Twitter at AT America for interesting content and so much more. Also, please click the like button and subscribe to our YouTube channel. With that, it is time to say farewell. Thank you so much for joining us today. My name is Hasna. See you at the next At America event. Bye-bye, everybody.